Ya, pemirsa, menyemarakan bulan suci Ramadan, sejumlah acara digelar untuk mengisi kegiatan positif selama berpuasa. Ya, di antaranya dengan berinvestasi melalui media emas. Puncak Festival Ramadan PT Pegadaian digelar selama 3 hari bertemakan panggung emas yang digelar sejak 29 Maret hingga hari ini di Lobby Plaza Medan Fair, Jalan Gatot Subroto, Medan Sumatera Utara. Acara digelar secara nasional di 61 titik dan 12 kantor wilayah untuk memberikan apresiasi kepada masyarakat Kota Medan dan Sumatera Utara. Kegiatan ini kami laksanakan dalam rangka untuk memberikan apresiasi kepada masyarakat di Kota Medan khususnya dan masyarakat Sumatera Utara pada umumnya. Dan juga di dalam kegiatan ini nanti di hari Sabtu, di puncaknya malam minggu, kita akan menyerahkan hadiah utama dalam program Pegadaian Point yang akan disampaikan bersama dengan Pak Gubernur Sumut, Pak PJ Gubernur, yang hadiahnya adalah 1 unit mobil Wuling. Pengunjung menyambut antusias kegiatan panggung emas sebagai bentuk kepedulian PT Pegadaian kepada UMKM. Bagus lah, ada dukungannya kan, buktinya sekarang dibuat seperti ini kan, baik yang sudah punya kur ataupun dari Pegadaian Trainer, kan juga ada beberapa UMKM yang lulus Pegadaian Trainer, dia ikut juga. Tidak hanya itu, dengan adanya bazar emas mempermudah masyarakat berbelanja sambil menggadai emas di bazar yang disediakan. Pamerannya juga bagus juga. Tadi saya sudah ini juga tadi ke mencuci emas tadi. Jadi emasnya sudah bersih dari cuci. Peserta ya, peserta. Harapannya Bu, mungkin kegiatan ini ke depannya? Ya, harapannya ya lebih bagus lagi. Terus ya mungkin hadiahnya lebih besar lagi. Kegiatan ini diisi oleh sejumlah rangkaian acara, diantaranya Lomba Dai Cilik, Literasi, Bazar UMKM, serta Bazar Emas PT Pegadaian. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.